Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di pick a card reading Kali ini namanya tentang Pacar baru Untuk kamu <laughs> dalam waktu dekat Jadi ini pacar baru yang memberikan harapan baru Ini untuk para single <laughs> Jadi kalian yang sedang menunggu cinta datang Kita ngintip siapa orang yang akan datang Oke okay? Yang namanya pilih kartu Gunakan intuisi untuk memilih kalau kamu baru di channel aku, hai Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi adalah kamu memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan pertanyaan Pertanyaannya siapa pacar baru? Jadi, kamu sebutkan, nanti bisa aku yang nunjukin di vision kamu atau di visualisasi kamu atau kamu sendiri yang pilih Satu, dua, atau tiga Pilihan pertama Ada spend time with animal Pilihan kedua ada spend time with friends. Pilihan ketiga ada beauty ritual. Ada pilihan pertama, kedua, ketiga. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer kalau ini adalah fun reading diperuntukkan untuk kolektif jadi energi bisa, bisa, tidak dan energi bisa vice versa kalau aku ngomongin soal zodiak check sun rising venus lalu aku meminta kamu untuk bisa lebih bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan oke okay? dan yang untuk bertanya-tanya ini gimana caranya <tuh> kamu pilih salah satu uh, pilihan apapun itu bisa pakai hati atau pakai intuisi atau pakai visual atau pakai atau pakai gambarnya salah satu yang kamu pilih itu berarti pesannya untuk diri kamu dan kita tidak terbelenggu oleh waktu this is timeless trading jadi kapanpun kamu tonton um, teraplikasikannya saat kamu nonton mau kamu nontonnya sehari setelah aku post atau satu bulan setelah aku post atau satu tahun setelah aku post berarti message-nya, pesannya diperuntukkan untuk kamu saat kamu nonton Oke, okay, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi spend time with animals. Kamu bisa dilang sama orang-orang yang memang pecinta sama binatang atau hewan atau dia punya hewan peliharaan. Atau saat kamu menonton ini, um, kamu sempat melihat beberapa hewan yang cukup signifikan di dalam hidup kamu atau kamu penyuka binatang. Terus kalau yang aku lihat, kita langsung bakalan lihat siapa orangnya ya. Jadi aku tidak cek energi untuk kalian yang <laughs> sering ngikutin aku. Aku biasanya cek energi dulu, tapi aku langsung lihat siapa yang akan datang. Pacar barumu. Terus spread guide and power like that in to myself, so I can speak the truth. Give permission and protection to say true people who pick choices number one. Who is their new lover that will come to their life anytime soon? Pacar baru mu siapa orangnya? Kita lihat siapa yang akan datang? Cinta baru yang akan hadir? Queen of Wands and then di sini ada the Two of Coins pertama dia biasanya mengerjakan dua pekerjaan sekaligus jadi kalau ngomongin soal karir dia adalah sosok orang yang bukan hanya mengerjakan satu pekerjaan jadi dia tuh multitasking dia bisa kesana kemari untuk menunjang kesuksesannya dia dari kenovon kind of sendiri dia punya prinsip yang bagus dia juga cinta sama pekerjaannya dia Memang lagi fokus banget nih saat ini ke karir. Cuman kalau aku lihat di sini karena memang dia passionate sekali dengan apa yang dia kerjakan. Kok bisa dilihat sama Fire Sign, Aries selalu sagittarius. Um, love language orang ini yang aku lihat kayak sentuhan. Jadi dia suka disentuh, <laughs> suka dielus-elus. <-lus. laughs> Kamu berhubungan sama orang yang punya skill komunikasi dan uh, sosialisasi yang bagus. Dia punya teman banyak terus dari energi Two of coins, aku melihat ada jarak <laughs> sama um, ini bisa antara usia jaraknya atau memang tempat tinggal jadi cukup jauh gitu. Kamu di kota A di kota B atau memang ada jarak yang memisahkan. Cuman kalau dari to of pentacle, to of two of coins, dia punya tanggung jawab yang besar dan dia bukan tipe orang yang um, in slow motion. Dia bukan tipe orang yang bisa nunggu. Dia orang yang tidak sabar, <tuk> dia orang yang gercep, terus dia orang yang uh, bisa dibilang suka ke sana kemari. Jadi, um, kayak misalnya pagi ini kamu nanya, "Kamu di mana?" "Kantor." Terus beberapa jam kemudian dia akan berpindah tempat gitu untuk pekerjaan atau kesibukan yang lain ya. <tuk> Orangnya confidence banget, jadi um, confidence tuh seperti orang yang percaya dirinya luar biasa, bukan ya, Percaya sama dirinya bisa gitu, um, dia bisa ngapain aja, dia bisa jadi temen, dia bisa jadi pasangan, dia bisa jadi supporter, dia bisa jadi kekasih, dia bisa jadi sahabat, dia bisa jadi um, orang yang mengayomi, memberikan saran, atau orang yang memanjakan. Jadi dia tuh bisa menempatkan diri. Posisinya saat ini uh, butuh apa nih hubungan ini? So kita bakal lihat ya. Who is this person? Then spread that into like a tigersus. Dia punya yang binatang, punya yang um, dia punya peliharaan. Cuman hewan-hewan uh, pun kayak attracted to this person. Jadi kayak kalau dia jalan kemana terus ada kucing yang nyamperin gitu karena aur auranya aura pengasih apanya uh, yang. gitu. tell me more about this person <laughs> to to this bracket into the pump aura like that in vision and protection to say true people watch this video pacar barumu who is this person siapa orangnya dia orangnya manja cuman uh, manjanya masih bisa ditoleransi ya Menjanjikan kalau sama kekasih atau sama pasangan, cuman di luar sana dia mandiri. Seven of Pentacles, ada Justice kok bisa dealing sama Libra, uh, Virgo, Taurus, Capricorn, dia orang yang percaya juga sama proses. Walaupun dia ada sisi tidak sabaran, uh, gercep juga, tapi dia juga menghargai proses. Dan dia cukup seimbang orangnya duniawi duniawi ada tapi spiritual juga ada jadi kalau ngomongin soal pemahaman mental kekuatan mental jiwanya dia cukup seimbang dia orang yang jujur orang yang setia kalau energi justice tuh ngomongin soal orang-orang yang sangat menghargai sebuah kejujuran dia tidak akan bertoleransi sama sesuatu hal yang buruk jadi dia itu bukan tipe orang yang di grey area kalau baik-baik enggak enggak gitu. Dia pun memahami kalau dia punya sisi baik dan buruk, tapi dia tidak um, mencoba untuk memvalidasi sisi buruknya dia untuk sesuatu yang baik gitu loh. Jadi dia mengiyakan. Oke, okay, aku memang punya sifat seperti ini dan tidak ada alasan ya udah memang punya sifat seperti itu gitu. Jadi orangnya tipenya pasti gitu. <coughs> Tell me more about this person. This is the person pacar baru mu. Ini orang yang akan memberikan harapan baru untuk dirimu. Terutama harapan soal cinta. Ada King of Cups, dia paham banget soal perasaan dirimu kalau kamu dealing sama maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang um, dia bakal ngelakuin hal-hal di luar uh, sebelum kamu minta atau sebelum kamu ngasih kode, dia udah tahu harus ngapain karena dia punya pemahaman atau sisi empati yang besar kalau kamu dealing sama feminine dia adalah sosok orang yang tahu maunya apa dan saat dia memilihmu berarti kamu harusnya tidak ada insecure karena bagi dia kamu adalah orang yang pas untuk dirinya di sini kamu bisa dealing sama sosok orang yang intuisinya bagus cuman diseimbangkan ya sama empatinya dia Men of Swords, kadang-kadang dia overthinking juga. Oke, okay. dia bakalan jadi sosok orang yang dengerin kamu banget. Jadi kayak kamu ngomong apa atau ngasih opini apa, dia bakalan dengerin kamu. Lebih seperti menghargai. Jadi um, kalau kita mengucapkan sesuatu, kita harus paham ucapan itu bukan hanya ucapan, tapi kadang-kadang ucapan ada dampaknya. Saat kita mengucap sesuatu yang baik Afirmasi yang baik juga hasilnya baik Tapi kalau kita mengucapkan sesuatu yang buruk Itu bagaikan pedang <gifat> Jadi be careful what you say Hati-hati sama apa yang kita omongin Kita bakal lihat lagi <tuh> Pacar baru the new lover. <tuh> ada wonders ada action sama ada openness dia orang yang terbuka dia orang yang segalanya pakai action pakai tindakan walaupun dia punya skill komunikasi yang bagus bukan berarti dia suka ngomong doang tapi dia pakai action pakai tindakan kadang-kadang kita melihat orang kan dari luar saja saat kita mengenal orang ini lebih dalam, isinya sangat indah gitu. Um, Kadang-kadang di luar dari ekspektasi. Terus dia adalah sosok orang yang bakalan sangat menghargai uh, during you, admire you. Dia bakalan suka memuji, mengagumi. Uh, dia bakalan nganggap hubungan kalian tuh bagaikan keajaiban. <laughs> kita bakal lihat lagi dari oracle card yang lain. Terus, show me more precious person quality devon alchemy move beyond current challenge focus on what you desire kalau dia sudah uh, pengen sesuatu dia bakalan fokus banget dia tidak ada gampang dipengaruhi dia orangnya juga pintar untuk bermanifestasi contoh, aku mau tas nih tar dia dapat tas. Aku mau mobil, dia mau mobil. Jadi dia cukup fokus tentang apa yang dia mau. Ad Lord Siva, transcendence, rise up honor your inner voice, steps are being given, dance with the universe. <coughs> selalu dikasih jalan. Dia mau sesuatu selalu dikasih jalan. Dan dia cukup kalau dalam suatu hubungan ya, dia cukup bisa uh, memfasilitasi dirimu. Kamu mau apa? Dia mampu untuk kasih itu, <laughs> so kita bakal lihat dari auranya. More, this person. Aura. Ada green, money luck, prosperity, growth, nature. Dia suka tumbuhan, dia suka alam, dia suka uang. <laughs> dia, dia punya keberuntungan di uang, dan kalau aku lihat di sini, dari prosperity, dia orang yang cukup makmur, hidupnya. tell me more about this person. I just need one more. Yellow. Happy, intelligent, mental health, memory, confidence, positive vibe. Vibe-nya positif. <coughs> dia mementingkan mental health, mementingkan kesehatan mentalnya dia. Dia orang yang cukup intelektual. Terus kalau aku lihat, karena di sini dia punya confidence yang luar biasa. Um, kepercayaan dirinya itu menunjang kesuksesan, so kita bakal lihat lagi dari sini. yang kamu bakalan ngeh banget tentang orang ini atau sadar banget tentang orang ini adalah rambutnya dia call you dia bakalan telepon kamu dan dia bakalan suka telepon kamu seksual dia punya seksual appeal yang tinggi dia juga orang yang punya nafsu ya <laughs> playful dia suka ngajak kamu sebenarnya kalau playful itu lebih seperti orang yang fun positif baik kalau aku lihat di sini dia bakalan suka ngajak kamu bercanda eat out dia suka makan di luar dan bakalan sering ajak kamu makan di luar the eye matanya seksi banget <laughs> cara dia memandangmu itu bikin deg-degan <laughs> friendship kamu bisa mengawali hubungan ini dari pertemanan younger, usianya bisa lebih muda daripada kamu atau sebaliknya dirimu yang lebih muda cute, orangnya lucu Put your head on my shoulder. Dia tuh suka banget jadi pahlawan. Jadi saat kamu berkeluh kesah soal kehidupan, dia mau kamu tuh sharing sama dia. So kita bakal lihat outcome of the situation. There's red Outcome of the situation. what will happen to this connection ada the six of cups pass <coughs> ini ada soul connection atau jiwa-jiwa yang terkoneksi di sini soul swords kamu akan berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat dan kamu akan papasan sama dia dari twelve swords sendiri ini adalah hubungan yang harus digunakan hati kalau kamu gunain otak atau pikiran atau logika kadang-kadang tidak bisa diartikan di sini ada six of ones achievement akan ada um, lingkungan yang seperti memberikan lampu hijau jadi bisa dari teman-teman atau orang-orang sekitar yang mendorong kamu untuk bisa lebih dekat sama orang ini jadi kita bakal lihat pesan dari oracle card di romance angel <coughs> message for you forgiving and learning as you realize and heal the past you experience more love in your present moment saat kamu mampu untuk bisa memaafkan dan menerima apapun di masa lalu kamu akan bisa merasakan cinta untuk saat ini attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully kamu akan menarik dia dengan mudah dan cepat saat kamu menikmati keadaan kamu so this is reading, thank you for watching kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah kalau kamu mau tahu lebih lanjut dibuatkan ini secara personal <laughs> karena kalau personal itu pakai guna, uh, pakai energi kamu sendiri gak kecampur-campur seperti ini kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah nomornya di bawah, kalau kamu suka video ini boleh like, komen, dan subscribe, jangan lupa share see you in the next reading, bye Halo semua tak yang pilih pilihan kedua, jadi aku langsung bacain tentang siapanya yang akan jadi pacar barumu. <laughs> jadi aku nggak cek energi karena untuk mempersingkat waktu. So kita lihat dulu. Kalau aku lihat di sini kamu berhubungan sama seseorang yang um, punya kesibukan di social life. Jadi dia punya banyak perkumpulan, dia punya banyak teman-teman, dia juga gabung sama organisasi tertentu. Ada yang organisasi <coughs> macam-macam ya. Kalau aku lihat di sini ada juga grup-grup politik, ada yang join grup politik, ada juga yang um, perkumpulan olahraga. Bahkan ada yang kayak otomotif. Jadi kayak dia punya teman-teman yang banyak. Cuman dia belakangan ini Um, sering banget ngabisin waktu sama teman-temannya. Dia, kamu dealing sama sosok orang yang sedang terbuka untuk banyak peluang. <laughs> so, kita bakal lihat spesifik siapa orangnya. Kita right, pacar barumu yang boleh kamu like, like, Siapa pacar share, number two. Tell me about new lover that will come to their life soon pacar barumu yang akan memberikan kamu harapan baru soal percintaan di sini ada the full kamu berhubungan sama sosok, sosok orang yang suka banget berpetualang dia ada sedikit naif ya kalau aku lihat jadi um, sedikit innocent sedikit naif jadi pemahaman soal hal-hal uh, di kehidupan kayak percintaan, hal-hal yang berat, dia tuh nggak terlalu mau pusingin akan hal itu. Kalau energi the fool, kemungkinan juga um, dari hatinya dan jiwanya ini sangat mudah. Kalau yang namanya the fool juga nunjukin seseorang yang berani untuk melangkah. Kalau kenal orang baru, dia tuh berani untuk um, menarik ke dalam kehidupannya dia dia bukan tipe orang yang terlalu tertutup kalau aku lihat di sini dari four of coins orang yang possessif banget <laughs> dia adalah sosok orang yang punya Earthside, sign sebagai capricorn um, dia itu punya sisi yang ingin melindungi luar biasa jadi mau um, siapapun di hidupnya dia dia nganggap kalau aku sayang sama kamu nih gitu. Aku pasti akan ngelindungin, gitu. Dia orangnya seperti itu. Kadang-kadang dia punya sisi yang terlalu posesif jadi terlalu posesif, terlalu klingi, Kalau aku lihat tuh kayak kemanapun kamu pergi dia tuh penikot Tapi gini, dia tuh bakalan happy banget kalau misalnya kamu bisa berada dalam tengah-tengah uh, di pertemanannya dia, gitu. Jadi juga aktif di dunia pertemanan. Cuman kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang Um, agak kekanak-kanakan gitu karena punya sisi yang posesif ini di percintaan dia agak kekanak-kanakan kekanak-kanakannya tuh bukan sesuatu hal yang negatif banget ya ini lebih seperti kayak pemahaman soal cinta cara pacaran cara uh, ngedate gitu loh masih <coughs> pengen kayak abg <laughs> so kita bakalan lihat lagi sini Don't spread good in love and power like God bless Give information and protection to central people who watch this video. Tell me about their new lover that will come to their life. Dia orang yang punya karena sosialisasinya juga luas, jadi uh, uh, pertemanannya orang-orang yang dia temenin tuh beragam gitu. Nah, karena beragamnya itu, dia cukup toleransi orangnya cukup mampu untuk beradaptasi sama lingkungan sekitar, cukup mampu untuk bisa um, menurunkan ego six of swords the devil versus person <coughs> three of pentacles Kamu bisa dealing sama Scorpio, sama Cancer, kamu juga bisa dealing sama Libra, Taurus, Capricorn, atau Virgo. Dia adalah sosok orang yang complicated, cara berpikirnya, jadi kadang-kadang suka ribet sendiri, cara pola pikirnya dia. Contoh gini, um, sebenarnya kayak kamu ketemuan di tengah, um, mau ngedate nih ceritanya, kamu ketemuan di tempatnya langsung, itu jarak dia ke tempat itu jarak kamu ke tempat itu sama-sama gitu jadi lebih cepat kalau ketemuan di tempat tapi dia enggak dia lebih baik kalau enggak dia yang ke rumah kamu kamu ke rumah dia dulu baru nanti jalan bareng jadi memang agak ribet orangnya <gitu> dia adalah sosok orang yang um, dia mau berkorban cuman cara dia berkorban kadang-kadang unik <gitu> kamu sama dia itu punya lingkungan pertemanan yang sama dia bisa memahami pekerjaan kamu Kamu bisa memahami pekerjaan dia Cuman kalau aku lihat pekerjaannya Ini jenis pekerjaan yang um, Punya banyak kompetisi <laughs> Dia juga Kalau aku lihat cukup Kompetitif uh, orangnya Kalau dari sini Kemungkinan kamu berhubungan sama orang yang terbiasa Untuk membangun sesuatu, developer Atau arsitektur apapun yang berhubungan sama seni apapun yang berhubungan sama bisnis atau jual beli um, dari The Devil dia juga punya semester misteri jadi yang lucu adalah dia punya naivety atau punya kepolosan tapi dia juga punya sisi misteri Gimana? kadang-kadang kita ngelihat orang tuh oke, okay, ini orang polos nih, oh nih orang um, naif nih, gitu. Tapi kalau kita kenalin lebih dalam lagi, dari pola pikirnya dia, ada pola pikir-pola pikir yang orang dewasa pun, atau orang yang bijaksana pun, nggak um, sampai pikirannya ke situ, gitu. Kadang-kadang karena dia overthinking itu, pikirannya juga cukup um, kayak terasah dengan baik. Energi di chariot itu nunjukin orang yang terbiasa untuk kesana kemari. <laughs> Jadi kamu bisa notice atau menyadari kalau dia itu selalu bawa kendaraan. Kendaraannya dia tuh dia ini banget ya, dia banget lah gitu. Kalau dari di chariot sendiri, ini ngomongin soal karir. Dia fasenya saat ini sedang mementingkan karir. Ada juga yang baru mulai bisnis, ada juga yang baru mulai pekerjaan baru. Um, dan kamu dengar dari teman kamu atau dari temannya dia, dia baru moving on. <laughs> Karena dari the six of swords, um, dia di fase dimana sudah mampu atau sudah mau untuk melepaskan seseorang atau keadaan di masa lalu. Gitu. <coughs> great about Dia tuh punya sisi um, kayak kita ngomong yang seksi, dia punya kemampuan untuk um, menarik pasangannya dengan attractiveness dengan uh, fisiknya dia. Jadi kalau aku lihat di sini fisiknya cukup menawan ya. <tuh -tuh. Transformation, kalau kamu lihat dia kerja sama dia lagi, hangout itu beda banget. Jadi, um, tergantung kamu kenal dia, ya, lewat pekerjaan atau lewat uh, temen, lewat lingkungan sekitar. Cuman um, itu, kayak... Kamu tahu Clark Kent kan, Superman. <coughs> Kalau dia lagi kerja kan kayak pakai kacamata, terus kelihatannya tuh kayak um, Nerd banget, pakai kemeja sampai ala her diketutup. Cuman pas jadi Superman berubah gitu. Dia pun seperti itu gitu. <coughs> <coughs> Sorry. <coughs> Kalau misalnya dia tuh uh, lagi hangat atau lagi uh, bareng-bareng sama temannya Cara style-nya dia tuh beda, dari um, saat dia melakukan kerjaan yang profesional, transformation, illumination, <coughs> dan ada purification. Kamu hadir di kehidupan dia itu bagaikan dia diguyur air yang dingin, kesegaran, bagaikan sesuatu yang segar. Um, bisa sebaliknya seperti itu, dia hadir dalam hidup kamu memberikan sebuah kesegaran. Cuman yang namanya illumination, yang tadinya kita berada di sebuah kegelapan, terus tiba-tiba kita dikasih lampu penerang. Akhirnya kita tahu jalannya kemana. Jadi saling bisa memberikan pencerahan satu sama lain. Komunikasi kalian juga cukup lancar dalam arti komunikasi bukan hanya kayak aku ngomong ini, kamu terimanya ini gitu, <tuh> tapi lebih seperti kayak, oke okay, saat kita ngobrol, saat kamu ngobrol sama dia itu penuh dengan pengertian jadi banyak uh, inspirasi yang didapat saat kalian ngobrol dan dia pun mampu untuk membantu kamu untuk melakukan sebuah transformasi dari energi transformasi ini juga nunjukin kalau apa yang kita pandang tentang orang ini um, semakin berjalannya waktu itu akan berubah gitu jadi lebih indah sifatnya itu juga akan berkembang bukan hanya sifat yang seperti itu aja Ada Krishna devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment are has recognized. See our love unconditionally. Dia terbiasa disayangi oleh oleh keluarganya. Jadi um, dia tuh diperhatikan banget, dimanjain banget sama keluarganya. Terus kalau aku lihat di sini. Ada spiritual guidance di mana secara spirituality dia juga cukup balance. Cuman kadang-kadang um, kita mencintai orang lain dengan doakan, kita mendoakan orang itu. Kalau aku lihat keluarganya dia tuh sayang banget nih sama dia. Jadi sering didoakan, dikasih afirmasi yang baik, dan itu yang membantu banget gitu. Dia untuk bisa berkembang. <tuh> Ada Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, the what is right for everyone involved, offer helping hand. Dia suka ngebantu orang lain, very generous. Dia suka bersedekah, dia suka memberi, dia juga suka um, melakukan um, apa ya um, kerja untuk masyarakat. Kalau di organisasinya tuh kayak melakukan charity events. Nah, um, orangnya sensitive. Soal percintaan dia itu karena yang tadi aku bilang dari Naim PT gitu, um, pemahaman dia soal cinta itu cukup uh, polos, cukup innocent. Jadi, kalau aku lihat di sini, apa yang dia lakukan, terutama untuk memberi, ya, dia lakukan dengan hati, bener-bener <tuh> pakai hati. So, aku bakal lihat dari sini. siapa Pak Pajar 1 2 3 4 5 6 7 dia fokus banget sama masa depannya ya. <coughs> karena dia, tadi aku lihatnya dia selalu ngeliat ke arah atas um, ke arah dimana kayak di depan sana ada apa lagi ya gitu free dia sangat menghargai sebuah kebebasan walaupun dia clingy dia tuh ingin bebas jadi sedikit egois sini annoying dia agak menyebalkan chill orangnya santai hard <coughs> love ini kalau hard love tuh kayak kadang-kadang ada sisi dia yang kayaknya belin banget gitu kamu gak suka tapi ada sisi yang kamu suka banget family is number one keluarga itu nomor satu bagi dia kind eyes matanya dia saat melihatmu tuh kayak penuh dengan harapan matanya mata baik smell so good wanginya enak banget dia itu suka dimasakin atau suka masakin kamu ya <tuh> yes, food dia suka makan <tuh> Transisi ini ada wave. Um, ini bisa rambutnya yang bergelombang. Kalau dari wave sendiri, oh. Kalau dari wave sendiri ini juga bisa um, elemennya dia seperti elemen air. Kita bakal lihat auranya. <tuh> ada white, serenity, healing, cleansing, pure innocence, and honesty. Kalau aku lihat di sini dia orang yang jujur. Dari Inasan di sini udah terlihat dia adalah sosok orang yang sedikit polos. <laughs> dia seperti menyembuh. Niatnya juga tulus. Dan kalau aku lihat gini. Dia sangat menghargai um, sesuatu yang datangnya dari adat istiadat. Uh, dia juga menghargai kesucian. Kita lihat lagi ya orang <coughs> Oke okay. Ada blue, wisdom, dreams, comes, clever Communication smart Dia orang yang pintar, dia juga dewasa Dalam berpikir um, dalam menghadapi sebuah masalah dia cukup dewasa <coughs> ada pesan lewat mimpi dari dirimu ada definition intuition spiritual ada purple um, dia orang yang intuisinya bagus terus kalau dari sini kamu kemungkinan jual sama anak indigo orangnya juga spiritualnya bagus dia suka banget untuk melihat sesuatu ke masa depan karena kalau dari divination sendiri kayak kita bisa nerka apa yang akan terjadi di depan sana so kita bakal lihat the outcome of the situation so the outcome of the situation eight of swords ada the tower, ada sesuatu yang akan mengejutkan, ada informasi yang akan datang dari sini. Kalau dari anxiety, kalau kamu punya masalah kecemasan berlebih itu harus kamu kontrol dulu. Dan di sini ada sebuah komitmen nantinya. Tapi ini datangnya secara tidak terduga. Ada release your ex. <laughs> the time has come to clear your energy kamu harus bisa melepaskan seseorang di masa lalu atau belenggu-belenggu dari masa lalu soulmate, yes, this is your soulmate this is energy soulmate so this is your reading kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading linknya ada di bawah, nomor di bawah kalau kamu request, silahkan komen di bawah kalau kamu suka video ini <coughs> boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share see you next reading, bye Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, jadi ini aku langsung bacakan siapanya yang akan menjadi kekasih barumu. <laughs> Cinta yang baru akan hadir dalam hidup kamu. Kalau aku lihat, dia orangnya cukup um, saat ini ya, energinya lagi fokus sama dirinya sendiri, fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya... Um, sifat yang mencintai dirinya sendiri Jadi kalau aku um, melihat orang ini tuh tidak ada insecurity atau tidak ada um, trouble tidak ada membawa karma-karma buruk ke dalam hubungan kalian jadi dia sudah selesai sama dirinya sendiri <tuh> dia tahu cara mencintai dia tahu cara untuk memberikan cinta dan dia tahu cara menerima cinta jadi kita bakalan lihat secara spesifik who is this person kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang seperti layaknya the star kamu bisa dengar sama Aquarius <coughs> di mana dia itu kalau di kerumunan atau di tengah-tengah lingkungan sosialnya dia bersinar gitu pertama dari karir atau dari keadaan pekerjaannya dia dia cukup sukses tapi secara dirinya sendiri secara dia as a human secara dia sebagai manusia um, dia cukup sukses dalam mengetahui cara untuk menghadapi masalah, cara untuk santai, cara untuk menikmati hidup. So kita lihat and the like that in I'm say my Gosh I can speak the truth, give information and protection to several people who pick this card, beauty Ritual. The one for them, new person, new lovers that so welcome to their life. Uh, ada four of ones dia orang yang cukup yang tadi aku bilang, dia sudah selesai dengan masalah hidupnya dia sudah selesai dengan drama-drama dan karma-karmanya jadi dia sudah memahami menerima sisi baik dan buruknya dia dan saat ini keadaannya dia siap untuk memiliki pasangan dan memiliki komitmen, kamu berhubungan sama sosok orang yang bagikan cermin cerminan itu bukan segala sesuatu harus sama, contoh kayak uh, taste of music atau um, suka genre musik yang sama, suka makanan yang sama, bukan hanya itu. Yang namanya cerminan, konsepnya gini, kamu tidur di sebelah kanan, dia tidur di sebelah kiri. Jadi, ada sebuah kesamaan di aspek percintaan atau aspek kehidupan yang saat bertemu, saat berhadapan, itu seperti klub. Kayak pasangan. gitu. Pasangan itu kayak gini, kayak gembok ketemu kunci. Jadi yang tadinya mungkin ter kayak pintu yang tertutup dia bawa kuncinya untuk bisa membuka pintu tersebut. Jadi kalian berdua tuh kayak punya em um, istilahnya ibaratkan gini, kamu punya kunci untuk memberikan dia kebahagiaan, sebaliknya juga seperti itu. Nah, dari Four of one sendiri dia datang dari culture atau dari adat istiadat yang memang cukup uh, memberikan dia banyak pelajaran soal komitmen, soal apa itu berkeluarga. Jadi kalau aku lihat di keluarganya dia dia sudah ditanamkan atau diajarkan cara berkeluarga, cara memiliki pasangan keluarga tuh gini loh tanggung jawab tuh seperti ini loh kita gitu. dia juga sudah paham culturenya kental jadi <coughs> dia orang yang punya adat istiadat yang cukup kuat. Okay page of coins. Dia orang yang praktikal, orang yang simple, dan dia cukup pintar, gitu loh, dalam melihat opportunity atau peluang. Kalau di dalam satu hubungan ada dinamika nih, <tuh> dia mampu untuk bisa memberikan solusi. Kamu ada problem, datang ke dia, ngobrol, dia bisa langsung sebuah solusi. Dia cukup pintar untuk melihat jalan keluar atau menyelesaikan sebuah masalah, gitu. Kalau aku lihat di sini juga, dia cukup pintar dalam mengolah uang. Uh, menabung, dia pintar banget nabungnya Terus kalau ngomongin soal kayak Kita investasi atau misalnya uh, Untuk hubungan Dan keadaan jangka panjang Dia cukup mampu untuk melihat step by stepnya Aku harus gimana Ke depan sana agar aku sukses Aku, aku harus gimana nih, kalau misalnya aku punya uang segini uh, Apa yang harus aku lakukan Agar uangnya nanti Berkembang di masa depan Atau secara hubungan pun seperti itu <tuh> Aku bertemu sama seseorang Aku harus seperti apa Gitu. dia pintar di situ kamu bisa di sama fire sign aries leo sagitarius atau earth sign taurus virgo capricorn jadi dia tuh punya desire yang cukup besar di dalam kehidupan apa yang dilakukan dia pakai passion pakai gairah tapi dia cukup simple pola pikirnya dia pun tidak terlalu terpaku sama hasilnya bakalan kayak gimana ya dia cukup tahu akan keikhlasan so kita bakal lihat lagi Spread guys, angelic power like I think ada pacar baru untuk dirimu, new lover that will come to your life and give you happiness. Ada three of wands, ada the king of wands dia punya jiwa pemimpin yang luar biasa mau dia cowok, mau dia cewek mau energi feminin atau maskulin dia punya sisi kepemimpinan jadi um, kalau dia di dalam pekerjaan dia bikin role sendiri, dia yang ngatur sendiri hasil akan baik gitu jadi kamu bakalan ngeliat banyak orang-orang sekitarnya dia tuh minta solusi atau minta saran sama dia this person <coughs> siapa yang akan menjadi pacar barumu Ada ten of ones I just need one card Thank you Ada two of ones There's a lot of fire energy di sini ya, Aries Leo Sagittarius. Jadi memang membara banget. Kalau soal percintaan dia tuh sangat-sangat mampu untuk membangun gairah antara kalian berdua. Chemistry yang dibangun juga cukup kuat. Dia orang yang bertanggung jawab sekali. <laughs> Jadi contoh dia memilih sesuatu. <tuh> dia tahu harus seperti apa, dia tahu harus bertanggung jawab. Jadi, mau pilih pasangan, mau pilih pekerjaan, mau pilih pertemanan pun. <tuh> Kalau ada masalah atau ada yang namanya kehidupan kan gak selalu kayak mulus ya, gak selalu kayak semuanya rainbow and butterfly. Pasti ada fase hujan, fase badai. Dia gak kabur, dia tetap gimana caranya aku bisa bertahan di sini, gitu. Dia tipe yang suka tantangan, dia tahu cara untuk menghadapi tantangan. Nah, dari Triofans sendiri kemungkinan kamu jeling sama seseorang yang memang uh, punya masa depan yang cukup cerah dan dia tahu itu. Dari Triofans juga nunjukin kalau ada sebuah jarak. Ini bisa jarak tempat tinggal antara kamu sama dia. Batetan of ones itu nunjukin kalau dia orang yang mau berusaha, mau memikul tanggung jawab. Jadi dia bukan tipe orang yang Uh, cuma manis-manis di omongan, tapi dia lebih seperti gini loh. <tuh> Kedepannya kita pasti akan ngadepin ini ini ini. Kau mau nggak? Kita. <tuh> Terus kalau aku lihat dari energi King of One sendiri, um, dia seseorang yang it's all about action. Jadi yang tadi aku bilang dia nggak cuma manis-manis di omongan, tapi dia lebih seperti ini loh. Kita harus kayak gini, dia ngelakuin tindakan jadi dia memperlihatkan usahanya seperti apa and then king of one sega <coughs> dasarnya itu pemimpin dasarnya dia itu orang-orang yang optimis orang-orang yang strong charming jadi kamu berhubungan sama sosok orang yang punya wibawa yang baik punya nama baik yang harus dijaga terus kalau aku lihat dia juga pembawaan ya kalau misalnya kamu ketemu sama dia tuh um, dia bukan tipe orang yang sulit dilupakan. <laughs> dia orang yang pintar bikin planning dan bikin fondasi. Jadi kemungkinan kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang sangat secure, sangat kokoh, gak nggak mudah untuk dihasut. Dia tuh kayak tahu gitu loh maunya apa. Walaupun banyak godaan <tuh> Uh, memang pasti ada kelemahan. Dia kelemahannya lebih seperti kayak di uh, seksual atau di hal-hal yang berbau uh, passion uh, sesuatu yang menggairahkan. Cuman uh, di samping itu dia cukup kokoh gitu. Terutama soal karir ya kita bakal lihat dari oracle card. Who is this person? Siapa pacar baru? <coughs> ada wisdom. Orang yang cukup dewasa. Pemahamannya soal um, kedewasaan tuh bukan hanya by teori ya. Bukan dari omongan balik lagi. Tindakan sih kalau aku lihat. Flow. Dia orang yang juga mampu untuk ikhlas. Ngikutin alurnya dan diligent. Dia tuh kalau kamu um, perhatikan kayak dia bangun tidur tepat waktu tidur tepat waktu makan juga ada jadwalnya jadi semuanya tertata rapih kayak ada semuanya ada jadwalnya dan dia tipe orang yang disiplin sangat disiplin kadang-kadang kan -kadang, <gadang> disiplinannya dia tuh kayak um, like disiplinnya militer jadi kelihatan banget kalau dia tuh sudah terbiasa hidup dengan lifestyle yang cukup sehat <tuh> So, kita bakalan lihat dari auranya ada gold fortune, alignment, talent, strength dia punya kekuatan yang luar biasa bukan hanya kekuatan di kuat badan dan fisik Um, walaupun dia memang kayak memperhatikan fisiknya dengan olahraga rajin dan rutin, cuman kalau strength itu datangnya dari dalam, kekuatan mental, kekuatan jiwanya cukup kokoh. Fortune dia orang yang datang dari keluarga yang memberikan dia kekayaan. Fortune itu juga ngomongin soal keberuntungan, dia orang yang beruntung. Alignment and talents dia punya banyak talent, bukan cuma satu, tapi kalau aku lihat dari enlightenment yang tadi aku bilang dia tuh kayak menarik orang-orang yang sedang istilahnya lost atau tersesat <laughs> saat ngobrol sama dia dia bisa ngebantu <coughs> atau bisa memberikan solusi ada silver dream moon energy enchantment inspiration Worldly cosmic dia suka hal-hal yang berbau angkasa dia suka bulan bintang dari semua the energi dia juga sinkron sama energi bulan <coughs> sorry <coughs> dia juga sosok orang yang punya mimpi yang indah tapi kalau aku lihat dari dreams dan silver ini dia orang-orang yang punya visualisasi yang bagus <coughs> <coughs> dia tuh suka hmm, kalian berdua bisa terkoneksi lewat mimpi, jadi kemungkinan kamu akan dapat pesan banyak lewat mimpimu <laughs> so aku akan lihat dari tell me more about who is this person siapa pacar baru ada charity, prayer, contemplation, connect with heaven as and you shall receive dia orang yang, pertama punya adat istiadat yang kuat, dan dia tahu soal keyakinan, jadi dia punya keyakinan yang kokoh. Keyakinan soal kepercayaan <coughs> bisa agama atau spirituality yang kokoh, dan kalau aku lihat dari sini, um, dia orang yang pintar untuk manifestasi. Jadi visualisasinya bagus, dia juga kalau ngomong mengucapkan sesuatu yang positif, dan kalau melakukan manifestasi tuh um, datangnya dengan cepat, dia tahu maunya apa dan dia dapetin itu who is this person <coughs> Ada okay. green tara, supreme protection, you are protected, Cards are being cut, move beyond limitation and trust. Percaya, ini adalah landasan dari sebuah hubungan. Dia orang yang bisa dipercaya. Cords are being cut itu artinya kayak ada tali-tali uh, karma yang sudah diputuskan. Jadi dia memang sudah yang tadi aku bilang selesai dengan problem-problem dan drama-drama hidupnya. Kalau aku lihat di sini orangnya pertama terproteksi. Cuman kalau aku lihat di sini dia punya keinginan untuk melindungi orang-orang yang dikasihi. Ada rada soul flame rediscover lost part of yourself, experience sense harmonies, harmony, and healing. Dia orang yang sudah menemukan jati dirinya. Siapa? Dia itu siapa? Dia udah tahu. Jadi, kalau saran aku, untuk melakukan sebuah persatuan, kita pun harus tahu diri kita siapa. Jadi, kitanya tuh harus juga jadi seseorang yang bisa menemukan jati diri kita. <coughs> so, aku bakalan lihat dari sini. <coughs> Oke, baru satu ada smile kalau dia senyum tuh orang orang ikutan senyum jadi dia punya senyuman yang indah Island <coughs> dia suka liburan ke pulau dia suka menjelajah pulau-pulau atau dia suka daerah pantai <laughs> babe dia punya pertama dia punya kulit yang halus terus kelihatan bersih dan kalau dari babe sendiri kayak punya panggilan sayang antara kalian berdua ada luxury dia suka hidup di kemewahan <laughs> atau sudah terbiasa hidup dalam kemewahan mountain pertama dari nonton dia ya, orang yang kokoh <laughs> keras kepala <laughs> kayak gunung gunung itu kan kelihatan kokoh kuat besar megah sama seperti ya seperti itu brum brum <coughs> kamu bakalan menyadari kalau dia tuh um, selalu kayak kemana-mana pakai kendaraannya ini dan kendaraannya itu cukup risik ada mageran <laughs> orangnya kalau misalnya udah di rumah dia tuh jarang keluar. soft skin ini konfirmasi kalau dia punya kulit yang halus, bersih, straight. Orangnya lurus-lurus aja, tidak banyak um, apa ya tindakan-tindakan yang aneh-aneh yang dilakukan. Orangnya unik, cuman um, straight itu dalam arti kalau misalnya dia fokus nih ke satu hal ya udah itu aja gitu. Jadi dia tidak mudah untuk tergoda kalau ngelihat sesuatu nih contoh dia tahu nih aku mau ke sana uh, ibaratkan kayak perjalanan dia mau ke Bandung nih contohnya ya udah langsung ke Bandung gitu tanpa mampir-mampir kemana-mana <coughs> facial hair kalau kamu berhubungan sama laki-laki uh, dia punya brewok punya kumis jadi dia punya facial hair so aku bakalan lihat outcome-nya seperti apa This freaking thing won't work like getting access. I went seven seconds Thank you for permission and protection. It showed people the access number three. Tell me about the outcome of the situation. <coughs> Nih wealth kekayaan. Kamu akan makmur sama dia. Yang tadi aku bilang dia datang dari keluarga yang memberikan dia kekayaan. Jadi dia itu em um, Bukan dimanja ya, lebih seperti kar karena ini ada orang tua yang memang sudah mikirin tentang anaknya nanti uh, bisa punya apa. Orang tuanya dia kebetulan sudah mikirin itu. Jadi aku ngelihat future nya dia atau masa depannya cukup secure. Dan dari ten of pentacles sendiri ini ngomongin soal kepastian di orang yang pasti, di orang yang berani untuk komitmen dan saat dia memberikan komitmen bukan ya udah kamu sama aku gitu, bukan cuma omongan, bukan cuma kamu mau gak jadi pacar aku, bukan karena bukan hanya seperti itu ya, lebih seperti ini adalah bukti kalau aku sama kamu gitu. Tanah <tuh> pantekel ini proteksi juga kalau aku lihat kedepannya hubungan kalian akan terproteksi. Dari page of pentacle prospect. Kedepannya ini adalah hubungan yang simple. <laughs> aku nggak ngeliat banyak drama. Cuman kadang-kadang uh, aku lihat dari kalian tuh, um, kalau bosan, <laughs> kalau jenuh, <laughs> um, dibicarakan gitu. Jadi kalau yang namanya hubungan yang uh, istilahnya hubungan yang pasti, kadang-kadang ada butuh bumbu kan. Nah, bumbu-bumbu tersebut jangan sampai bumbu, bumbu drama gitu. Karena kalau yang aku lihat dia memang dramanya sudah selesai. Dia orang yang simpel, mau mau enggak enggak gitu. Dan di sini kedepannya akan seperti itu. Kita bakal lihat. Tell <coughs> more. About this connection. Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Ketemu nggak butuh waktu lama, mungkin sekitar sini tuh ada angka like 5 6 5 bulan atau 6 bulan itu ada engagement ada sebuah persatuan yang lebih pasti lagi karena memang saat ketemu kamu sama dia dianya sudah jadi sosok orang yang kokoh gitu I just need one more Daily me more Thank you trust This situation is calling for you to have faith dan dari dirimu sendiri harus punya keyakinan keyakinan sama diri sendiri dan sama yang di atas so this is your reading thank you for watching kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading linknya ada di bawah nomornya di bawah personal reading itu diperuntukkan untuk orang-orang dengan energi yang punya kamu khusus nggak campur-campur seperti ini kalau kamu suka videonya boleh like, comment, dan subscribe jangan lupa share see you in the next reading